nikahnya itu langsung aja, langsung nikah aja. Kita kamu kesini langsung nikah di sini aja. Oh, jadi aku sampai di situ langsung nikah? Iya. Terus priwetnya setelah nikah? Iya. Kok nikah? Gak usah priwet. Langsung aja, langsung nikah aja. Nanti kita bulan madu itu ke Swiss. Ke Swiss, kamu berarti kamu udah bisa jual sapinya kan? Swiss ongkosnya 40-an, 40 jutaan emang kita, berarti kamu jual sapinya dua ya mas ya, jadi kita bisa ke Swiss. Dia gak nyaman sama kamu lu Wilda, kamu gak nyaman ya sama adikku ya mas? Kok sama itu wajahnya? Sorry mas, ya sama lah orang satu produk. Ya enggak, kalau aku sama adikku gantengan adikku. Wanita ini suka sama cowok umurnya sih ya. Adik sama ini umurnya berapa? Adikku umurnya 22. Dua-dua. Mas Suryun. Kamu turun jam berapa ini nanti? Ini mau turun ini karena nungguin kamu mas, jadi aku ndak turun, ndak sopan kan? Kamu ya, tapi kamu nungguin aku dan aku tadi doain kamu loh ya. Ya udah, kamu doain aku yang terbaik buat kita ya, biar Yun bisa. Ya kamu, ya kamu kerja untukmu toh sekarang ini. Okay. Ya semoga lebih. Ya. Makin hari makin lancar. Iya. Aku ada lagu. Sebelum kamu turun aku ada lagu. Nanti nyanyikan ya. Oke, coba. Kapan ngeluarin lagu baru? Karena sibuk banget. Ini ciptaan lagu sendiri. Semoga nanti diterima lah pokoknya. Kalau jelek maafin yo. Gak apa-apa Karini, bagi yang gak suka, yang suka aku terima kok. Namanya kita hidup di dunia ini, ada yang orang yang gak suka, ada yang suka sama kita. Gak apa-apa. Ya 10 menit lagi launching ya. 10 menit lagi launching lagu baru aku. Ini lagu perdana yang aku ciptain sendiri. Semoga diterima ya Allah. Nanti jangan diejek yo kalau jelek. Kalau jelek jangan diejek. Aku malu diejek-ejek.